dan Gali ya, ya, untuk mulai produktif mencetak gol di dua sisi sayap dalam formasi 4-3-3. Ini dia kick off lawan yang pertama. Sayang sekali ya, eksekusinya belum seperti yang diinginkan sehingga belum bisa menambah jumlah golnya. Musim ini baru satu gol. Iya. Oh, kesalahan pemirsa. Kesalahan, kesalahan kita lihat. Rivera, masih Rivera. Rashid. Menarik sekali pertandingan sore hari ini, Bugus. Iya, ini sudah merupakan shoot kedua ya dari Rashid dari jarak yang kurang lebih. Kembali kita lihat. Tata kirimkan umpan. Oh, bahaya ini. Dan oh, kita lihat pemirsa lagi-lagi sapuan bola yang tidak sempurna, nyaris tadi di Maxiera. Oh. Setiawan. Luar biasa dapat bola lagi pemirsa kali ini. Kita berbahaya Flavio. Dan gol yang Brimo. Berikan semangatmu, tekanan bertubi-tubi pemirsa. High press yang juga dilakukan oleh para pemain Persebaya mampu memberikan sebuah peluang lagi dan kali ini mampu dimaksimalkan dengan sempurna oleh Flavio Da Silva. Iya, sesudah berkali-kali mencoba dengan bola-bola cross gagal, akhirnya permainan 1-2 one to touch yang dilakukan oleh pemain Persebaya berhasil membebaskan Flavio. Masih Zalnando. Kirimkan semua umpan, sangat baik dan oh, harus gimana lagi umpannya pemirsa, kita lihat. Dan selesai pemirsa. Tidak ada gol yang terjadi sepanjang babak yang kedua. Dengan demikian maka Persebaya memastikan kemenangan.